Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita melanjutkan kisah tentang Sria Ratu Kali Nyamat. Dalam tata tanah Jawa, pada suatu malam, Rangkut berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Setelah ditanya, Sunan Prawoto mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Seto Lepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Rangkut setuju, lalu menikam pada dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa perlawanan sampai tembus. Ternyata istri Sunan yang sedang berlindung di balik punggungnya ikut tewas pula. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto marah dan sempat membunuh Rangkut dengan sisa-sisa tenaganya. Sunan Prawoto meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Aryo Pangiri yang kemudian diasuh oleh bibinya yaitu Ratu Kalinyamat dari Jepara. Setelah dewasa, Arya Pangiri kelak menjadi menantu Hadiwijaya Sultan Pajang dan diangkat sebagai Bupati Demak. Menurut kronik Cina Kuil Sampokong, Jatiksu melantik seorang putra dari Mukming atau Raden Mukming sebagai Raja Demak sepeninggal Mukming atau Raden Mukming. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih, saya yakin banyak kurangnya. Maka komentar-komentar panjenengan tentang video ini kami mohon ditulis di kolom komentar. Pun demikian, alangkah baiknya bila panjenengan semua melakukan sebuah pekerjaan ringan, yakni subscribe dan like pada video ini. Subscribe sebuah pekerjaan yang sangat ringan dan mungkin tak berarti bagi panjenengan, tapi bagi saya sangat berarti semuanya. Akhirnya teriring satu asesanti, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.